Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Masih ingat ya guys? Kalau belum ingat ya, kenalkan lagi saya guys dengan Udin di Jepara. Langsung aja guys. Kali ini saya memperkenalkan furnitur kursi tamu cantik. Agak lupa guys, karena memang cantiknya itu yang bikin lupa. Ini adalah kursi tamu cantik ukiran guys, dengan warna finishing teh keramik guys, bahannya dari kayu jati guys. Bisa lebih detail ke ukirannya guys. Oke guys, ini ukiran asal Jepara guys. Oh, ukirannya simple guys, karena ini konsepnya minimalis, jadi kerannya dibuat simpel, nggak terlalu rumit, nyaman guys. Kalau lo punya ruang tamu yang nggak terlalu besar, lo bisa pakai kursi ini untuk perlengkapan ruang tamu anda guys. Oh ya guys, itu bannya apa ini guys? Bannya bisa dilihat lebih dekat guys, kesini guys. Oke. Ini bannya full kayu jati guys, tanpa campuran guys, full solid jati. Oh, seratnya seperti ini ya guys ya? Iya. Ya kita acara syutingnya agak pagi guys, karena manual guys, pakai AB. Nanti kalau udah ada kameramen guys, siapa tahu nanti gua terkenal guys. Ini pesanan orang mana ini guys? Jakarta guys, ini nanti dikirim ke Jakarta langsung guys. Pakai ekspedisinya ARS. Gua sebutin promosi guys. Wah, enak tuh. Cara pemesanannya bisa langsung hubungi di situ guys. Oke guys, saya liatin guys, dulu ya guys ya. Set. Guys. Oke. Ya nyaman, nanti bisa buat ngeteh sama keluarga, bisa santai guys. Belakangnya ini guys. Ada yang mau disampaikan lagi guys? Kontak person atau apa guys? Tadi udah dilihat di sana. Oh iya, itu nomor saya guys. Yang kamu nggak ingin sebutkan guys. Nanti kalau mau pesan tinggal hubungi aja di sana guys. Oke guys. Tidak terlalu panjang lebar guys, karena memang konsepnya seperti ini, minimalis, ngomongnya juga simpel. Oke, sudah dalamnya. Ini bagian raknya ini guys, untuk menaruh beberapa barang atau buku. Kalau lo mau konsultasi guys, lo nanti bisa kontak gua di nomor tadi, nanti kita bisa datang ke rumah guys. Kalau bahasa Jawanya, nek panjenengan pengen konsultasi, nanti kula tak mriko. Jangan hubungi nomor sing tertera teng mriko. Oke. Turun jenengan sedake nomor e. Oh, nggih Mas. Kedap Mas. Oke, udah jelas ya guys. Oke, thanks guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.